Pemain Red Sparks Yeom Hye-seong tampak bahagia dipakaikan hijab oleh Megawati Hangestri Pertiwi. Hal itu terlihat dari video yang diunggah pemain Red Sparks Kim Chena di Instagram Story miliknya pada Selasa, 13 Februari 2024. Dalam video tersebut tampak Yeom Hye-seong tersenyum kegirangan ketika dipakaikan hijab berwarna hitam oleh Megawati. Yeom Hye-seong pun tampak menawan dan anggun ketika dipakaikan hijab tersebut. Sembari meletakkan kedua tangannya di depan dada, Yeom Hye-seong mengatakan, "Megawati headshot." Tak hanya Hye-seong, setter kedua Red Spark yaitu Yerim juga terlihat memakai hijab. Bahkan Yerim terlihat sangat cantik ketika memakai hijab. Dulu Megawati Hangestri pernah mengatakan bahwa ada pemain Red Spark yang sangat cocok mengenakan hijab, dan pemain yang dimaksud Mega itu adalah Yerim. Yerim memang terlihat sangat cocok dan sangat cantik ketika memakai hijab. Kehadiran Megawati di Red Sparks memang mampu membuat pamor Liga Voli Korea semakin meningkat. Kini para penggemar tidak hanya tertarik menonton pertandingan, melainkan juga mereka menyorot kegiatan bintang-bintang voli Korea ketika berada di luar lapangan. Megawati yang menjadi pemain pertama yang mengenakan hijab di Liga Voli Korea pun sukses menyita perhatian pecinta voli Korea Selatan. Bahkan bukan hanya penampilan, tetapi permainan Megawati di lapangan juga sukses mencuri perhatian penonton. Kini Megawati bersama Red Sparks sukses berada di peringkat keempat klasemen sementara Liga Voli Putri Korea Selatan dengan mengemas 44 poin. Megawati juga sukses bertengger di peringkat kelima daftar top skor Liga Voli Korea dengan mengemas 605 poin. When there's no legs, it'll kill when I'm desperate.